Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Aluminium Channel. Kali ini saya akan berbagi kegiatan saya, yaitu pemasangan stiker kaca. Tapi sebelum kita lanjut, silakan subscribe terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar dan klik like. Sekarang kita potong stikernya. Ini ukuran kaca yang akan kita pasangi, yaitu ukuran 73x203 cm. Stikernya kita potong langsung di atas kacanya supaya tidak perlu pakai restart. Ini stiker buram yang saya pakai. Persiapan untuk kamar mandi. Jadi kamar mandi pintu yang kita akan pasang, yaitu kacanya 5 mili double, jadi stikernya di tengah-tengah kaca, stiker kaca. Sekarang kita pindahkan dulu stikernya untuk bersihkan kacanya. Kita gulung dulu. Sekarang kita bersihkan kacanya pakai air. Ini pakai air biasa campur sabun. Sampo. Kita bersihkan dulu. Sekarang kita basahi supaya pas pemasangan nanti tidak terlalu susah untuk digeser-geser. Kita kupas dulu stikernya. Ini kita kupas. Stikernya juga perlu dibasahi. Perlu 2 orang karena ukuran stikernya agak panjang, sekitar 2 meter lebih. Kita atur posisi, kita usahakan sama dengan kaca, pinggirnya ratakan. Kita semprot dulu, baru kita keluarkan airnya supaya tidak ada gelembung. Oh ya, untuk teman-teman silakan klik subscribe untuk nantikan video kami selanjutnya.
Kalau ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar. Saya akan berusaha jawab. Atau kalau ada masukan, silakan juga ketik di kolom komentar. Ini pemasangan versi saya. Ini video-video kegiatan saya. Saya usahakan untuk selalu update biar teman-teman bisa tahu dan saling berbagi pengalaman. Kita iris sisa-sisa stiker, kita ratakan dengan kaca. Jadi nanti kaca yang keduanya tidak perlu, ini yang akan kita pasang tidak memakai stiker, jadi cukup satu lembar yang pakai stiker. Jadi kaca yang berikutnya tinggal kita tempelkan di sini di atasnya. Nah ini dia kaca yang sudah kita pasangin stiker, sudah masuk di bingkai pintunya. Sorry teman-teman, proses pemasangan